Inilah 10 inovasi pertanian sederhana buatan petani. One. Cangkul yang berbentuk garpu. Dengan alat ini, sangat membantu petani dalam pekerjaan membuat parit atau bedengan pada sawah. Alat pemipil jagung dari pipa paralon. Hanya menggunakan pipa dan juga skrup yang dipasang sekeliling lubang pipa, alat ini sangat membantu petani, sangat kreatif. Jagung dimasukkan ke dalam pipa dengan sedikit diputar, maka jagung rontok dengan sendirinya. Alat bantu penabur pupuk dengan cara digendong. Dengan menggunakan karung dan pipa yang diberi knob, agar pengeluaran pupuk bisa diatur, alat ini sangat praktis dan sangat membantu pekerjaan petani. Alat tanam padi semi mekanis. Prinsip kerjanya sama seperti transplanter, cuma bedanya alat ini tidak menggunakan penggerak mesin. Alat ini dioperasikan secara manual, namun hasilnya sangat memuaskan. Alat penyiang gulma dari gergaji bekas. Alat ini mirip seperti cangkul, bahannya hanya dari bekas gergaji yang dibentuk melengkung seperti video. Alat ini sangat membantu untuk membersihkan gulma di kebun. Alat penggembur tanah. Alat ini mirip garpu dan penggunaannya dengan menginjak alat ini ke tanah, kemudian sedikit ditarik, maka tanah akan jadi gembur. Alat bantu pemupukan dari bahan pipa paralon. Alat bantu untuk membuat lubang tanam dan pindah tanam.
bantu penyiang gulma, juga sekaligus penggembur tanaman jagung. Alat ini sangat praktis. Buat bedengan dan juga sebagai tempat menaruh pupuk kandang, alat ini sangat praktis. Demikian video kali ini, semoga memberi inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.